Nama saya Edo dari Rewash. Nasehat untuk teman-teman yang mau berbisnis itu adalah tentang jangan pernah berhenti apa yang udah kita mimpikan, yang mau kita jalankan gitu. Jadi di tahun 2012 saya menulis tentang Rewash. Rewash akan jadi seperti apa, memiliki banyak cabang dengan teknologi juga. Dan itu baru terjadi di 2022. Itu jadi pegangan kita semua atau saya dan untuk teman-teman bahwa dalam berbisnis kita bermimpi dan kita menjalankan karena mimpi itu nggak pernah mati dan Tuhan selalu lihat apa yang ada dalam rencana kita. Mungkin itu yang jadi nasihat dari saya. Jadi untuk teman-teman yang masih berjuang, tetap semangat karena waktunya pasti akan datang. Tetap semangat ya.